Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Alhamdulillah, pada hari ini kita membuat perkongsian ilmu, yaitu dengan membaca sebuah hadis. Semoga perkongsian hadis ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Surayh Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatuhu yawman wa laylatan wa diyafatu salasatu ayyam fama ba'da dhalika fahuwa shadaqatun ولا يحل له أن يسمي عنده حتى يحرجه. Dari Abi Surayh Al-Ka'bi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tetamunya dan menjamunya siang dan malam, dan bertamu itu 3 hari. Lebih dari itu adalah sedekah baginya. Tidak halal bagi tetamu tinggal, yakni bermalam, hingga mengeluarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pengejaran yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sentiasa beradab terhadap tetamu yang datang ke rumahnya. Kedua, memuliakan tetamu yang datang adalah dituntut antaranya dengan menyediakan jamuan atau makanan untuknya, walaupun seteguk air. Yang ketiga, tetamu yang berkunjung tidak boleh terlalu lama menjadi tetamu. Jika bermalam, tidak boleh melebihi 3 malam. Yang keempat, bulan Syawal menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk kunjung mengunjungi dan ziarah menziarahi. Ambillah peluang untuk mengukuhkan hubungan ukhuwah. Terimalah tetamu dan muliakan mereka dengan menyediakan makanan dan minuman sebaiknya untuk tetamu.